Hai, kembali lagi bersama Pondasi Project. Lampu bohlam dengan teknologi pencahayaan Light Emitting Diode atau LED saat ini kian populer dan semakin banyak penggunanya. Teknologi LED pada lampu kian diminati karena memiliki banyak kelebihan dibanding bohlam biasa. Beberapa keunggulannya antara lain adalah lebih hemat daya, ramah lingkungan, tidak panas, dan tetap bisa menghasilkan cahaya yang lebih terang. Nah, untuk menemukan merek lampu LED terbaik yang ada di pasaran saat ini, Pondasi Project telah merangkum 5 rekomendasi lampu LED paling terang dan tahan lama. Apa saja kira-kira? Yuk simak daftarnya! Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe Pondasi Project agar kalian bisa update produk kebutuhan rumah harga murah dengan kualitas terbaik. Bohlam LED Hanok. Rekomendasi yang pertama adalah lampu bohlam LED dari Hanok yang sangat bisa diandalkan untuk rumah kalian. Merek lampu LED terbaik asal Indonesia ini hadir dengan berbagai varian teknologi dan besaran watt yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Lampu LED keluaran Hanok mampu menghasilkan cahaya yang begitu terang dengan kecerahan 1270x730 lumens. Selain itu, produknya juga terbilang awet karena dapat bertahan hingga 15.000 jam penggunaan. Well, jika kalian tertarik, lampu LED Hanok dapat kalian beli dengan range harga Rp11.500 hingga Rp256.000 tergantung varian yang dipilih. Dapatkan produk originalnya lewat link yang ada di deskripsi ya. Philips LED Bulb. Siapa yang tak tahu dengan brand yang satu ini? Ya, Philips telah banyak dikenal sebagai perusahaan lighting specialist sejak tahun 1891 dan kini telah banyak juga memproduksi perangkat elektronik lain. Philips LED Bulb memiliki pencahayaan yang terang putih maksimal dan memberi kesan yang hangat. Lampu LED Philips sangat rendah konsumsi daya dan membantu kalian hemat listrik rumah hingga 90% loh. Lampu Philips juga diklaim sangat awet karena mampu hidup selama 15.000 jam dan tahan hingga 15 tahun. Wah, keren ya? Hadir dengan bentuk dan varian 3 watt hingga 50 watt, lampu Philips LED Bulb dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp189.000. Lampu LED Panasonic. Lampu bohlam terbaik berikutnya ada lampu LED Panasonic. Panasonic merupakan perusahaan perangkat elektronik asal Jepang yang juga sudah berpengalaman. Soal produk yang dibuatnya, kualitas Panasonic tak perlu diragukan lagi. Begitu juga dengan lampu LED-nya. Bohlam LED buatan Panasonic sangat hemat energi. Menghemat daya hingga 80%, lampu ini mampu bertahan hingga 15.000 jam dengan masa pakai mencapai 12 tahun. Lampu LED Panasonic punya kecerahan sebesar 400x430 lumen serta mampu menyajikan kecerahan soft warm di malam hari dan warna cool di kala siang hari. Dapatkan harga spesial dari lampu LED Panasonic yang dibanderol sekitar Rp14.000 hingga Rp74.000 lewat link pembelian di deskripsi. Shinyoku Lampu LED. Salah satu yang istimewa dari brand Shinyoku adalah produk lampu LED-nya yang hadir dengan ukuran jumbo. Lampu LED Shinyoku berukuran besar dan memiliki daya 50 watt. Bohlam LED ini memiliki material yang kokoh namun tetap berbobot ringan sehingga tak sulit untuk memindahkannya dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Lampu LED jumbo buatan Shinyoku ini mampu menerangi seluruh sudut ruangan hingga yang luas sekalipun. Selain ukuran yang besar, Shinyoku juga menghadirkan berbagai lampu LED berkualitas dengan berbagai ukuran dan besaran watt lainnya.
dibanderol dengan harga Rp15.000 hingga Rp350.000, lampu LED Shinyoku siap menerangi segala sisi dan sudut rumah kalian. Lampu LED Inlight. Rekomendasi yang terakhir ada lampu LED dari Inlight, salah satu merek lampu LED terbaik dari PT Suryamas Lumisindo Dwidaya. Lampu LED Inlight menghadirkan dua pilihan warna, yakni Warm White dan juga Cool White. Merek lampu LED terbaik Inlight telah terjamin kualitasnya karena sudah mendapatkan sertifikat SNI. Produk Inlight ini juga sudah dijamin kualitasnya karena telah melewati berbagai uji coba. Meskipun bohlam ini mempunyai harga yang relatif terjangkau untuk sebagian kalangan, namun lampu LED Inlight memiliki kualitas yang baik dan tahan lama. Lampu LED Inlight dijual di pasaran dengan kisaran harga Rp12.500 hingga Rp158.000. Cek detail produknya lewat link pembelian di description box ya. Itulah deretan merek lampu bohlam LED terbaik yang paling terang namun tetap hemat listrik. Nah, kira-kira lampu di rumah kalian pakai yang mana nih? Itu dia review kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. See you on the next video.